Berikut ini adalah video perjalanan kami ke Bukit Bahu, Cikidok. Dan keesokan harinya, tepat pukul 8.30, kami menunggu pendaki lainnya di Alfamart Sangga. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding, and I never had someone to come on. Ooh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone, but I'm at one with the sadness. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for so long. I found peace in your violence. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for so long. Setelah menunggu selama 6 jam kami di Alfamart, hujan pun turun dan gabut pun mulai tercipta. My whole life I feel like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. Setelah hujan reda dan pendaki lainnya pun sudah tiba, kami mempersiapkan diri untuk menuju ke base camp pendakian. Setelah melakukan perjalanan perkiraan 1 jam, kami pun tiba di persimpangan Entikong. Setelah beristirahat 30 menit, kami pun melakukan kembali perjalanan. Dua jam di perjalanan, kami tiga di base camp pendakian Dusun Bang. Kita sekarang berada di Dusun Bangau, di base camp 1. Di sini semuanya diawali dengan melangkah. Oke, akhirnya sampai di base camp 1 di Desa Bangau.
kan di sini banyak KPA-KPA lain yang baru saja sampai. Sekarang pukul jam 4.15 sore, kita akan mendaki bersama-sama teman-teman yang lain. Alam Raya Sukses! Anak kampus YouTuber guys. Melakukan pendakian selama 1 jam, kami pun tiba di atas puncak dan langsung mendirikan tenda pukul 19.20. Kami menghabiskan waktu di tenda bersama dan kemudian kami beristirahat untuk menantikan matahari pagi. Dan di sini pun para pendaki mulai sibuk mengambil gambar. Vamos. Lagi lah. Kenalkan.
tak sorry bang. Dia pun tanya ngajak. Ini loh bang. Dari mana nih? Dari Sanggau bang. Sanggau. Nah ini yang saya ngerti nih bang di depan kamera. Wah Sanggau. Awan. Terakhir bang, cerita hari ini udah selesai, tapi tidak ada mempersoalkan kami. Berikut adalah salah satu pendapat dari seorang pendaki. Ya, kita sedang berada di Bukit Bahu. Jadi ini ada teman dari Bukit Travel. Nah, saya mau bertanya bang, apa sih tujuannya mendaki dan apa yang didapatkan dari mendaki? Ya. Okay. Menurut saya ya, mendaki ini kebanyakan orang bilang tuh cari pemandangan. Tapi kalau menurut kami, kami dalami, mendaki ini kita nih untuk mencari pelajaran. Karena kayak pemandangan segala apa itu tuh hanya bonus dari pendakian, bonus dari perjalanan. Yang kita cari itu pelajaran. Setiap beda tempat pendakian itu beda pasti pelajaran yang kita dapat. Toh kayak pemandangan itu kurang lebih sama, hanya kita nikmati sebentar, terus udah pas turun hilang semua. Jadi kalau ditanya apa yang dicari, di setiap jalur pendakian itu pembelajaran yang kita cari, pengalamannya, dan kayak pemandangan puncak itu hanya bonus untuk kita. Terus apa yang kita dapatkan? Yang pertama pasti saudara satu alam. Setiap beda jalur pendakian, beda orangnya. Terus beda kita cara berbaur yang kita dapatkan saudara. Terus bisa lebih paham macam mana cara kedekatan dengan kawan. Terus yang kita dapatkan pastinya untuk membaguskan diri dari egois kita. Terus bisa saling membantu, terus lebih dekat antara anggota KPA lain lah. Jadi lebih kayak jaga silaturahmi satu sama lain. Oke. Mantap. Terima kasih bang atas jawabannya. Salam lestari. Salam. Selamat pagi. Salam lestari. Salam. Mader. Salam bola. Tak sempat buat salam. Bemingku. Ili ulu semua menjadi. Bulu terakhir kami pun pamit pulang. Sampai ketemu di jalur pendakian lainnya. Stop slow. Bebek. Oke. Oke, thank you. Iya, Bang. Sudah selesai. Thank you.
cerita hari ini sudah selesai. Tapi tidak dengan petualangan kami. Salam lestari.